pelapor, upacara wisuda, dan pelepasan perwira transportasi laut, program diploma 3 dan non-diploma, serta diklat peningkatan tingkat 3, 4, dan 5, Politeknik Pelayaran Sorong, Lhasa, 7 November 2023. Siap! Kerjakan! Kerjakan! Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, lebih dari 80% perdagangan dunia diangkut melalui laut, diangkut menggunakan kapal. Lebih dari 50 ribu kapal yang saat ini beroperasi secara global, dan hampir 2 juta pelaut yang bekerja melayani kapal-kapal tersebut. Namun pada saat yang bersamaan, kapal-kapal tersebut juga menghasilkan miliaran ton CO2 atau karbon dioksida di atmosfer. Selain itu, industri kapal juga menghasilkan emisi greenhouse gases atau GHG terbesar secara global. Oleh karena itu, sebagai komunitas transportasi laut, kita harus terus berperan di dalam mengurangi dampak dari emisi gas buang yang saat ini menjadi fokus dan concern seluruh dunia karena pemanasan global. Dan saat ini kita memasuki era yang kita sebut sebagai Super Smart Society atau Society 5.0, di mana merupakan sistem sosial ekonomi yang inklusif, yang berkelanjutan, didukung oleh teknologi digital seperti analitik, big data, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, internet of things, dan robot. Hal ini menjadi tantangan ke depan bagi pelaut di dalam transisi pelayaran otonom atau yang kita kenal sebagai maritime autonomous surface ships, di mana beberapa hal penting harus kita pertimbangkan dan kita siapkan mulai sekarang, termasuk keterampilan, kompetensi, dan karakteristik pelaut di masa depan. Mampu mengidentifikasi konten dan fasilitas pelatihan, keterampilan, pelatih, dan tenaga pendidik di lembaga pendidikan dan pelatihan maritim di masa yang akan datang. Saya berharap saudara-saudari yang hari ini dilantik menjadi perwira transportasi laut mampu berpenampilan prima, profesional, dan beretika, serta terus mengembangkan diri di dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi, sehingga para wisudawan mampu berkompetisi, beradaptasi, berinovasi, berkolaborasi, berintegritas, dan memiliki standar global serta multitasking. Akhirnya saya ucapkan selamat atas wisuda saudara-saudari yang telah menjadi perwira transportasi pada hari ini. Kami lepas, saudara-saudari. Selamat bekerja. Selamat berkarya. Gelorakan terus semangatmu. Arungi samudera. Gapai cita-citamu. Dan harumkan nama Indonesia.